Salam sejahtera Malaysia. Info hari ini, info bantuan kerajaan rasmi. Tarik bayaran BKM tambahan RM500. Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang merupakan bantuan tunai kerajaan yang lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan bagi meringankan kos sara hidup dan beban rakyat yang berpendapatan rendah. BKM telah diumumkan dalam bajet 2022 dan akan memberi manfaat kepada semua isi rumah golongan B40 dan M40, warga emas dan bujang. Untuk pengetahuan Anda semua, BKM akan dibuat secara berperingkat, yaitu melibatkan empat fasa pembayaran. Kadar bayaran bagi setiap fasa adalah berbeza mengikut kategori penerima bantuan. Kadar tambahan untuk bantuan keluarga Malaysia. Kadar tambahan BKM hanya diberikan kepada penerima isi rumah. Yang pertama, tambahan RM500 kepada penerima kategori isi rumah berstatus IBT, ibu Bapak tunggal yang mempunyai anak menepati syarat ataupun tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus warga emas yang mempunyai anak menepati syarat. Semakan kelayakan BKM tambahan. Macam mana nak tahu kalau anda layak menerima BKM tambahan? Untuk makluman anda, anda boleh melakukan semakan secara online melalui laman khas BKM. Tarik pembayaran BKM tambahan. Berikut adalah tarik pembayaran bagi BKM tambahan bagi penerima yang layak. Fasa 1, 28 Mac 2022. Fasa 2, 27 Jun 2022. Pengkreditan dilakukan sehingga bulan Julai. Fasa ketiga, September 2022. Fasa keempat, Desember 2022. Untuk maklumat lanjut, berkaitan BKM tambahan, anda boleh rujuk di laman www.bkm.hasil.gov.my dan jika ada sebarang pertanyaan Anda boleh hubungi talian BKK LHDNM di 1888. Hai hello selamat petang salam sejahtera keluarga Malaysia yang sangat dikasihi terima kasih semua sudah support channel ini kepada anda yang sudah lama maupun yang baru di dalam channel ini saya mengucapkan ribuan ribuan jutaan jutaan terima kasih. Nah, jadi channel ini adalah khas untuk package package bantuan info terkini Package bantuan untuk keluarga Malaysia Info terkini untuk package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Nah, tuan-tuan dan puan-puan Tidak lama lagi kita akan um, sampai ke bulan Ogos Lebih kurang seminggu lebih lagi Nah, walaupun video ini saya akan post pada bulan Ogos Nah, ini adalah senarai bantuan yang Anda perlu tahu Untuk golongan B40, M40, maupun semua yang layak terima bantuan ini Sebenarnya banyak bantuan yang kerajaan agihkan Banyak package bantuan yang kerajaan laksanakan Mungkin nama yang sudah lupa BMT RM600, bantuan BIB RM450 nah, Bantuan BIB mungkin ramai yang tidak tahu Bantuan BIB adalah bantuan Ibu Bersalin RM450 Tetapi bukan untuk seluruh keluarga Malaysia, hanya untuk negeri Sarawak Saya percaya, saya yakin dan percaya Bahwa setiap negeri ada bantuan khusus masing-masing Nah, Tuan-tuan dan Bantuan, ada satu bantuan. Jumlah bantuan ini RM200 sehingga RM1000. Ah, RM200 sehingga RM1000 yang akan dilaksanakan pada bulan Ogos akan dilaksanakan pada bulan Ogos. Nah, apakah bantuan ini? Nah, ramai yang sebenarnya layak tetapi belum lagi buat permohonan. Dan mungkin masih ada yang sudah buat permohonan tetapi belum lagi diluluskan. Nah, bantuan ini simpel saya sampaikan kepada Anda pada anda di luar sana package bantuan ini minimum RM200 dan maksimum RM1000 adalah bantuan kebajikan bantuan JKM layak kepada keluarga Malaysia khususnya kepada B40 maupun M40 yang layak bantuan BKK ada bantuan BWI bantuan OKU BKK bantuan anak-anak, bantuan BWI, bantuan warga emas, bantuan BOT, bantuan orang tua. Nah, banyak lagi. Selain daripada itu, selepas bulan Ogos pula akan ada satu lagi bantuan. Paket bantuan yang sudah pasti dinanti-nantikan oleh keluarga Malaysia, penerima BKM. Fasa yang ketiga. Nah, untuk BKM fasa ketiga akan dikreditkan pada bulan September. Tariknya belum ada, tetapi yang kita pasti akan dikreditkan pada bulan September ini. Nah, untuk pengetahuan semua, kepada yang Anda di luar sana yang sudah membuat rayuan, tanya kepada Anda, bagi mereka yang di luar sana yang sudah buat rayuan, golongan B 40 dan semua yang layak untuk terima BKM tetapi di tidak diterima, status gagal pada e, permohonan pertama itu pada Januari lalu. Nah, berita baik kepada Anda yang sudah membuat rayuan yang sudah diterima, sudah diluluskan, Anda akan terima bayaran BKM. Bagi semua yang sudah buat rayuan, maka Anda akan terima bayaran BKM fasa ketiga dan pada fasa keempat akan dibayar sekali, yaitu BKM fasa pertama dan fasa kedua. Anda tidak menerima apa-apa, tetapi pada fasa ketiga dan fasa keempat, Anda akan terima sebab Anda sudah buat rayuan. So tanya kepada B40 yang sudah buat rayuan. Jadi, itu saja info hari ini. Semoga Anda dalam keadaan baik. Terima kasih sudah support channel ini. Sekali lagi, channel ini adalah khas untuk info bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih, Malaysia, kerana menonton.